Ini sangat cantik sekali teman-teman. Dan ini juga ada teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, jumpa lagi di channelnya Muhammad Aji teman-teman. Seperti biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan berburu tanaman hias atau mencari tanaman hias seperti keladi-keladian ya. Atau mungkin kami bersama Kang Encek ini akan mencari tanaman hias yang ya mungkin siapa tahu ada ya. Minta doanya aja sama teman-teman, siapa tahu kami menemukan tanaman hias yang variegata. Oke. Teman-teman, ikut terus ya. Saya akan mencari tanaman hias yang cantik dan unik teman-teman. Oke, sebelum lanjut saya mohon dukungannya kepada teman-teman atau sahabat dimanapun berada dengan cara like, comment, share dan subscribe teman-teman. Dan jangan lupa juga teman-teman ya, nyalakan tombol notifikasinya atau loncengnya teman-teman, agar teman-teman atau sahabat dimanapun berada selalu mendapatkan video terbaru dari kami. Oke. Oke teman-teman, siapa tahu di sini ada ya tanaman hias di atas-atas pohon atau di bawah gitu. Siapa tahu ada tanaman hias mahal. Dan di atas sana banyak juga teman-teman tanaman hias, apa nih, pakis ya. Nah seperti itu. Oke teman-teman, ikuti terus. Saya akan ke atas. Tanaman hias juga teman-teman. Ya. Oke, naik. Wow. Ada, Kang? Ini, Kang. Dan ini juga ada, teman-teman. Hama lumena, daun love-love ya. Wow, mantap. Dan ini, teman-teman, ini ada di pinggir kali ya, kali kecil. Dan Kang Cek menemukan tanamannya seperti ini. Ini sangat cantik sekali. Banyak ya. Oh, mantap teman-teman. Alhamdulillah. Oke, lanjutkan. Wow, teman-teman, ternyata di bawahnya masih ada ya. Masih banyak teman-teman. Alhamdulillah. Tapi ini kami lewat aja teman-teman ya. Karena kalau nggak salah kami udah punya nih tanamannya seperti ini. Oke. Kita geser ke sini, ke atas. Ke atas, teman-teman. Nah, ada lagi ya, ketemu lagi. Si cantik ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tanamannya sirih gading mungkin ya. Wah teman-teman, wow, di sini saya menemukan tanaman hias Hama lumena yang cukup cantik warnanya, sudah unik teman-teman. Wow teman-teman, dan di sini cukup banyak. Ternyata di sini cukup banyak teman-teman Hama lumena ini ya. Hama lumena, wow, sangat cantik sekali teman-teman. Sangat wow ya, sangat wow pisan. Apakah ini memang sudah benar-benar variegata atau apa kena apa, kurang tahu juga teman-teman. Yang jelas tanaman ini sangat cantik, mungkin sudah variegata ya, alhamdulillah. Tapi kami akan lebih mencari lagi ke sebelah sini apakah sama atau tidak. Wow teman-teman, ternyata benar. Ini tanaman hias Hama lumena yang sudah variegata. Nah, seperti ini ya. Wah, wow, ini sangat cantik sekali, teman-teman. Ini sangat cantik sekali. Wah, wow, mantap. Mantap ya. Wow. Coba, teman-teman. Dan ini ya. Ini baru mau variegata sebelah nih, teman-teman. Kalau yang ini sudah variegata semua. Dan ini cukup banyak, teman-teman.
Wah, benar-benar ini alami ya. Ini alami teman-teman. Ini alami sekali. Ini benar-benar sudah perigata. Ini termasuk tanaman hias mahal teman-teman kalau sudah begini ya. Wow, mantap. Dan mungkin kami akan eksekusi satu aja teman-teman. Akan bawa ini aja buat di koleksi di rumah. Mana ya kira-kira? Satu aja. Oh iya Kang. Bu Kang cek ada di atas teman-teman. Oke. Nah nanti lah kit nanti aja. Nanti mungkin saya ambil satu. Nah, saya mau naik ke atas mau marinin Kang cek. Oke Kang, tunggu sebentar Kang. Dan kami bersama Kang cek turun ke ini teman-teman. Sawah gitu, sawah yang sudah gabar, garung cek kurang sudah teman-teman. Jadi sudah tidak dirawat ya. Nah teman-teman, biasanya di sawah itu biasanya sih teman-teman banyak tanaman hias cantik ya. Wah, di mana kah ini? Oh teman-teman, ini sangat luas ya. Oke. Wait. Oh teman-teman, tak ngecek katanya nemu. Wow, mana Kang? Oh. Alhamdulillah teman-teman. Wow, alhamdulillah. Wow, mantap Kang. Ini kalau nggak salah teman-teman, ini tanaman hias keladi bercak darah Kang ya? Iya itu. Wow mantap, alhamdulillah teman-teman, kami menemukannya ya, tanaman hias keladi bercak darah, dan ini mungkin akan kami eksekusi teman-teman. Wow mantap, alhamdulillah. Oke, dan ini akan saya eksekusi teman-teman. Dan ini akan kami eksekusi karena ini sangat cantik sekali, sangat luar biasa. Bentar ya. Alhamdulillah. Wah, teman-teman. Mantap. Ini enggak bisa kita enggak coba kita teman-teman. Alhamdulillah. Dibuang aja tanahnya, Kang. Sangat cantik teman-teman. Ini sangat wow teman-teman. Cakep oi. Ini keladi ini ya. Keladi bercak darah teman-teman. Nah seperti ini. Cantik ya. Oke mantap. Oke teman-teman. Oke teman-teman lanjutkan. Dan kami akan ke sebelah hilir ya. Wow teman-teman. Wow, Kang, ini tanaman hias apa ini, Kang? Lope daunnya. Cakep ya? Cakep juga tuh. Kayak dari daunnya sih mirip-mirip begonia gitu. Iya. Tapi ini mah kok berbatang ya? Kayak bahan bonsai. Kayak bahan bonsai, tapi ini tuh tangkalnya, teman-teman, pohonnya besar. Oke, lanjutkan. Oke, teman-teman. Dan kami sedang ada di atas ya. Nah itu kali, tapi kayaknya kami mau muter ke sebelah sana. Oke kita terus. Dan di sini teman-teman kami menemukan tanamannya somalomena. Ini sangat banyak sekali ya. Oh teman-teman sangat menghampar di bawah oi. Sangat menghampar. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini ya. Tunggu video kami berikutnya.
Semoga video ini bermanfaat. Salam sukses selalu dimanapun teman-teman atau sahabat dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.